Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mama Bola TV. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe channel ini karena akan ada video terbaru setiap harinya yang akan membahas seputar prediksi beberapa pertandingan sepak bola versi pribadi Mama Bola TV. Nyalakan juga notifikasinya ya, agar teman-teman semua nggak ketinggalan update terbaru dari channel Mama Bola TV. Hari ini Mama Bola akan membahas 6 pertandingan. Langsung aja yang pertama dari Spanyol La Liga babak ke-10. Di sini ada Valencia melawan Mallorca. Untuk informasi pertandingan dari Valencia, di sini ada satu pemain yang masih dipertanyakan, yaitu ada Correate dikarenakan cedera pinggul. Sedangkan dari Mallorca ada dua pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Kubote dikarenakan cedera lutut dan ada Serdar dikarenakan cedera otot. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Valencia, di sini mendapatkan 2 kali seri dan 3 kali kalah. Sedangkan dari Mallorca mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Untuk head-to-head dimenangkan 2 pertandingan oleh Valencia dan 2 pertandingan juga dimenangkan oleh Mallorca dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, Valencia ada di posisi ke-10 dengan memperoleh poin 12, sedangkan Mallorca ada di posisi ke-13 dengan memperoleh poin 11. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Valencia bursa tengah atau over 2. Selanjutnya ada dari Jerman Bundesliga babak ke-9. Di sini ada RB Leipzig melawan Greuther Fürth. Untuk informasi pertandingan dari RB Leipzig, di sini ada 6 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Robey dikarenakan cedera paha, ada Haidara dikarenakan cedera pinggul, ada Halstenberg dikarenakan cedera lutut, ada Klosterman dikarenakan cedera paha, ada Olmudi dikarenakan cedera paha, dan ada Saraci dikarenakan cedera lutut. Sedangkan dari Greuther Fürth, di sini ada 5 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Janggi dikarenakan sedang cedera lutut. Lalu ada Carol LL dikarenakan cedera kunci paha, ada Ngan Kamji dikarenakan cedera lutut, ada Nielsen H dikarenakan cedera pergelangan kaki, ada Seguin P dikarenakan kartu kuning. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari RB Leipzig, di sini mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Sedangkan dari Greuther Fürth, di sini mendapatkan 5 kali kekalahan. Untuk head to head dimenangkan 3 pertandingan oleh RB Leipzig dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, RB Leipzig ada di posisi ke-9 dengan memperoleh poin 11, sedangkan Greuther Fürth ada di posisi ke-18 dengan memperoleh poin 1. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih RB Leipzig pur 2 atau over 3,5. Selanjutnya ada dari Inggris Championship babak ke-14. Di sini ada West Brom melawan Bristol City. Untuk informasi pertandingan dari West Brom, di sini ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Oseadi dikarenakan cedera, lalu ada Tuloch dikarenakan cedera. Ada 3 pemain lagi masih dipertanyakan, yaitu ada Diangana dikarenakan cedera, ada Mawat dikarenakan cedera, dan ada Zohore dikarenakan cedera. Sedangkan dari Bristol City, di sini ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Conway dikarenakan cedera, ada Candy dikarenakan cedera, ada Semenyo dikarenakan cedera. Dan 2 pemain lagi masih dipertanyakan, yaitu ada King A dikarenakan cedera dan ada Williams J dikarenakan cedera. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya, di sini dari West Brom mendapatkan 3 kali menang dan 2 kali kalah. Sedangkan dari Bristol City mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Untuk head to head di sini dimenangkan 4 pertandingan oleh West Brom dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Bristol City. Untuk klasemen sementaranya, West Brom ada di posisi ke-3 dengan memperoleh poin 25, sedangkan Bristol City ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 16. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih West Brom pur 1 atau over 2,5. Selanjutnya ada dari Prancis Liga 1 babak ke-11. Di sini ada Nantes melawan Clermont. Untuk informasi pertandingan dari Nantes, di sini ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Bukari dikarenakan cedera kunci paha, lalu ada Geubles dikarenakan cedera otot, dan ada Merlin dikarenakan cedera pergelangan kaki. Sedangkan dari Clermont, di sini ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Bilong dikarenakan sakit, lalu ada Kowi dikarenakan cedera otot, dan ada Magni dikarenakan cedera lutut. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Nantes, di sini mendapatkan 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Sedangkan dari Clermont, di sini mendapatkan 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Untuk head to head dimenangkan 2 pertandingan oleh Nantes dan 2 pertandingan juga dimenangkan oleh Clermont dan 1 pertandingan mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, di sini Nantes ada di posisi ke-9 dengan memperoleh poin 14, sedangkan Clermont ada di posisi ke-14 dengan memperoleh poin 13. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Nantes lek-lekan atau under 2,5. Selanjutnya ada dari Italia Serie A babak ke-9. Di sini ada Sassuolo melawan Venezia. Untuk informasi pertandingan dari Sassuolo, di sini ada 4 pemain yang masih dipertanyakan, yaitu ada Aihan dikarenakan cedera,
ada Boga dikarenakan cedera, ada Obiang dikarenakan masalah jantung, ada Romagna dikarenakan cedera lutut. Sedangkan dari Venezia di sini ada 5 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Alami Limaki dikarenakan cedera lutut, ada Arumu dikarenakan sakit, ada Heymans dikarenakan alasan pribadi, lalu ada Johnson dikarenakan cedera, dan ada Facaa dikarenakan sudah cedera. Dan dua pemain lagi masih dipertanyakan, yaitu ada Fiordilino dikarenakan hernia dan Lezzerini dikarenakan hernia. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Sassuolo di sini mendapatkan 1 kali menang, 1 kali seri dan 3 kali kalah. Sedangkan dari Venezia di sini mendapatkan 1 kali menang, 2 kali seri dan 2 kali kalah. Untuk head to headnya dimenangkan 2 pertandingan oleh Venezia dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Sassuolo, dan 1 pertandingan lagi mendapatkan skor seri. Untuk klasemen sementaranya, Sassuolo ada di posisi ke-15 dengan memperoleh poin 8, sedangkan Venezia ada di posisi ke-16 dengan memperoleh poin 8. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Venezia tahan 1-1/4 atau under 3. Selanjutnya ada dari Inggris Liga Premier babak 9. Di sini ada Brighton melawan Man City. Untuk informasi pertandingan dari Brighton, di sini ada 2 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Alzate dikarenakan cedera pergelangan kaki, lalu ada Welbeck dikarenakan cedera paha. Sedangkan dari Man City ada 3 pemain yang tidak dapat bermain, yaitu ada Delap L dikarenakan sedang cedera pergelangan kaki, ada Mendy B dikarenakan skorsing, dan ada Torres F dikarenakan sedang cedera kaki. Dan untuk performa 5 pertandingan sebelumnya dari Brighton, di sini mendapatkan 2 kali menang dan 3 kali seri. Sedangkan dari Man City mendapatkan 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Untuk head to head dimenangkan 4 pertandingan oleh Man City dan 1 pertandingan dimenangkan oleh Brighton. Untuk klasemen sementaranya, Man City ada di posisi ketiga dengan memperoleh poin 17, sedangkan Brighton ada di posisi keempat dengan memperoleh poin 15. Untuk prediksi kali ini, Mama Bola memilih Man City bur 1 atau over 2,5. Oke, segitu aja ya info dan prediksi yang bisa Mama Bola kasih untuk hari ini. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan juga share video ini. Bye-bye!